Program ini adalah program bantuan hari raya yang dengan kerjasama tahun ini kita buat dengan Presma, Asuhan Ahli Maju. Dan sumbangan untuk bantuan hari raya ini adalah daripada di kalangan yang penagih India Muslim, ahli-ahli Presma juga yang terdiri daripada restoran-restoran. Dan ini merupakan program tahunan kami kali ke-28. Saya mula buat program ni pada tahun 1995. Ketika itu kita ada satu madrasah kita sewa di rumah dua tingkat di Jalan Rejang di Setapak Jaya ni juga. Dan tanah Mahat Tafiz ni kita dapat pada tahun 2000. Atas sesuai macam itu, ahli parlimen itu pada tahun 2000 tu kita dapat kenal pasti tanah ni adalah di bawah Mamet. Tan Sri Zul Hasnan dan pihak madrasah pergi ke Peti G dan kenal pasti dan kita mohon tanah ni. Kita pada ketika itu masih ada lagi tokong Cina dalam kawasan ni. Yang telah dibina lebih awal. Tapi Alhamdulillah pada ketika itu dapat kita bertoleransi dan dapat dapat satu jalan penyelesaian yang baik. Mereka berpindah ke tanah lot yang ke depan ni. Kita bina surau dan Alhamdulillah lebih kurang 6-7 tahun dahulu atas ihsan Datuk Seri Alim merupakan penaun dan juga penasihat Mahat Tafiz kita. Kita dapat menjemput Yang Amat Berhormat mantan Timbalan Perdana Menteri kita masa itu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Dan Alhamdulillah hari ini juga kembali sebagai Yang Amat Berhormat Datuk Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri semula. Kebetulan hari ini beliau berada di Kota Kinabalu dan program ini kita teruskan ya sebab keperluan. Sebab kalau lazimnya kita dah serahkan borang untuk mohon bantuan seawal satu Ramadan dan kita akan bagi dalam minggu pertama dan Alhamdulillah setakat hari ini kita dah kumpul lebih kurang 2,000 permohonan yang akan kita zahirkan hari ini. Dan selebihnya kalau ada keperluan yang akan kita hantar kemudian seperti apa yang sakit yang lumpuh, dialisis umpamanya, warga emas yang terbaring rumah, ada juga daripada kawan-kawan saya daripada Persatuan Pemandu dan Bodyguard Wilayah Sultan Selangor, saya juga merupakan penaung, kami akan minta mohon jasa baik mereka lah untuk membuat penghantaran kepada mereka-mereka yang memerlukan.